Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pariwisata Tirta Bahari di wilayah Tanjung Benua Nusa Dua Badung turun drastis hingga 60%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya harga tiket pesawat menuju Bali dari negara tujuan. Beberapa pengusaha wisata Tirta Bahari di wilayah Tanjung Benua Badung mengeluhkan anjloknya wisatawan yang menikmati wisata air ini. Selain harga tiket pesawat yang tinggi dari negara tujuan menuju Bali, persaingan harga di antara pelaku usaha wisata bahari juga tidak sehat. Bahkan harga menikmati wisata bahari seringkali dipengaruhi oleh para agen atau para pemandu wisata. Juru mangku Iputu Suwitra dari Bali Siwa Sempurna Dive Water Spot Tanjung Benua mengatakan, anjloknya wisatawan yang menikmati wisata bahari mencapai 60% lebih. Keadaan untuk pariwisata itu sangat sepi sekali. Anjlok jauh sampai kira kurang lebih 60-65%. Turun sekali untuk di sektor pariwisata bahari. Apa ini penyebabnya, Nabi? Begini, penyebabnya banyak hal yang menyebabkan, terutama harga tiket. Ya itu, dari luar negeri. Iya, betul. Yang jelasnya kan dari kami pengusaha minta bantuan dari pemerintah bagaimana caranya memulihkan pariwisata bahari agar tetap stabil. Penurunan wisatawan menikmati wisata bahari ini dirasakan mulai bulan September hingga Oktober ini. Wisatawan dari negara Tiongkok dan negara India masih cukup stabil, meski jumlahnya menurun drastis. Sementara wisatawan Australia dan Eropa sangat minim untuk menikmati wisata bahari. Haris Yogi, TVRI Bali.